Beberapa selebritas ternama ikut berpartisipasi dalam lomba menembak piala dan Paspampres 2022. Mereka yakni Raffi Ahmad, Ferdians, hingga Parto. Ketiga publik figur tersebut berbagi keseruan dan saling memamerkan kemampuan menembak mereka dalam eksibisi tembak. Ketiganya menilai ini merupakan pengalaman yang positif dan bisa ikut mengenalkan masyarakat pada olahraga menembak. Menurut ketiga selebritas tersebut, menembak merupakan olahraga yang baik sekaligus ajang mencari bibit unggul atlet tembak. Seruan aja, kebetulan aja. Sistemnya bagus. Ini dia enggak ada ikan. Sengaja. Sudah dikondisikan. Jadi saya dapat senapan yang bagus. Saya itu dotnya itu antara hidup mati. Jadi kalah ya? Enggak, itu dot sesuai dengan usia loh. Baru mata berarti itu ya? Cuman ya seru-seruan aja ini kan aja. Kita sama-sama, aku Mas Parto, Kang Fedian, ini sama-sama kita mensupport teman-teman dari Paspampres karena ada lomba menembak piala dan Paspampres supaya semakin semangat lagi karena ini kan sama satu olahraga juga, bukan hanya di kalangan anggota TNI aja tapi juga sipil masyarakat ya, untuk masyarakat biasa juga bisa merasakan experience yang Pak, persiapan apa yang mau hendak dilakukan? Aduh, saya mau persiapan. Orang gua datang kayak gemeteran tadi megang senjata gemeteran. Sebenarnya enggak tahu, kita hadir aja enggak tahu suruh ikutan kalau gua memang ikut. Kalau kita ada. Oh, kita hari ini kan memang dia pengen jadi pas pampres enggak kesampaian. Jadi pas mantap. Pas ini aja dia, pas datang aja. Dampak positif dari acara dan pas pampres ini gimana sih menurut Aang, Mas Patung? Kalau buat saya sih jadi menciptakan bisa apa mencari bibit-bibit atlet tembak baru ya buat nasional, siapa tahu juga bisa nanti ini bisa dijadikan ajang